Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan channel King Fama Gelang. Untuk malam hari ini ya, kita akan membahas kapan sih kelinci, induk kelinci ini menyusui anak-anaknya. Jadi dari pantauan kami bahwa induk kelinci itu menyusui pada saat hari sudah mulai gelap. Jadi pada malam hari seperti ini, dia akan masuk ke sarangnya dan membiarkan anak-anaknya menyusu seperti ini. Nah, ini sedang menyusu ini. Ya. Ini sedang pada menyusu anaknya itu di bawahnya itu. Nah, terlihat ya. Itu terlihat. Ya. Jadi induk yang baik seperti ini akan masuk ke sarangnya, kemudian mengecek anak-anaknya dan membiarkan anaknya untuk menyusui. Ya, ya, kalau induk seperti ini sangat bagus ini. Artinya dia sudah tahu tugas menjadi seorang ibu yang memberikan asinya kepada anak-anaknya. Yaitu anaknya di bawah perutnya, merah-merah terlihat, sedang dengan rakusnya minum air susu ibunya, ya. Kalau sudah seperti ini, kita yakin bahwa anakan-anakan kelinci ini akan tumbuh dengan bagus, ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari kelinci jenis Haila. Dia sangat sayang kepada anaknya, ya. Dibandingkan dengan kelinci jenis lain, Haila dan Haikul ini memang cukup bagus dan cukup perhatian terhadap anak-anaknya. Ya, ini sedang disusui sampai kenyang itu. Mantap sekali. Ya, mudah-mudahan anak-anaknya ini bisa tumbuh dengan bagus tentunya ya. Kalau diberi asupan air susu seperti ini, insya Allah anaknya akan bagus pertumbuhannya. Tinggal kita memberikan nutrisi, kemudian vitamin kepada indukannya ini supaya air susunya berlimpah. Ya. Jadi sekali lagi, indukan kelinci ini akan memberikan susunya, ya, menyusui anak-anaknya itu ketika sudah malam hari, sudah suasana gelap, kemudian dia masuk ke sarang, ya, dan memberikan air susunya kepada anak-anaknya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan, walaupun di channel lain juga sudah dibahas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.